Saudara, memasuki pekan terakhir masa kampanye, Capres-Cawapres menggelar kampanye akbar. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di Garut, Jawa Barat. Kampanye akbar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan digelar secara terbuka di lapangan Jaya Raga, Kecamatan Torogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Selama di Garut, Anies akan menjalankan serangkaian acara mulai dari kampanye terbuka, deklarasi GPMP, hingga akan mengunjungi pabrik dodol. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming menggelar kampanye akbar di Stadion Gala Bandung. Tokoh lainnya yang hadir, saudara, mulai dari Ketua TKD Jabar Prabowo Gibran Ridwan Kamil, para Ketua Umum Partai Pengusung Prabowo Gibran, dan relawan pendukung Paslon 02. Lebih baik kuputuskan saja. Prabowo Gibran menang. Pasangan nomor urut 3 gelar kampanye akbar di Banyuwangi, Jawa Timur. Acara yang bertajuk Konser Rakyat ini dihadiri Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD serta Ketua Umum Partai Politik Pendukung termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Iya, hadirin. Sesaat lagi kita akan menjanjikan